Sebuah rumah di Wisconsin, Amerika Serikat, meledak pada hari Selasa waktu setempat dan melukai satu orang yang ditemukan terjebak di reruntuhan di ruang bawah tanah. Peristiwa ini terjadi di desa Lafayette pada Selasa siang. Ledakan keras mengakibatkan rumah hancur total. Petugas pertolongan pertama melakukan kontak dengan seorang pria yang tertimbun reruntuhan di ruang bawah tanah. Petugas membutuhkan waktu sekitar 30 menit untuk mencapai lokasi pria tersebut terjebak dan langsung membawanya menggunakan helikopter ke rumah sakit. Penyebab ledakan belum diketahui, namun kuat dugaan akibat gas propana yang menguap. Otoritas setempat pun tengah menyelidiki. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.